Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Manan Kinal. Malam ini akan saya akan menjelaskan tentang topi yang saya dapat dari kalian yang keren-keren. Nah, yang pertama, topi keren. Loading. Yo, Wallace everybody. Ini yang aku pakai waktu generasi 2 biar semua orang Wallace liat gue. Oke. Lanjut. Terus ada topi Goofy. Ini lucu. Kik. Bagus ya. Udah gitu ada topi apa lagi ya? Ini topi yang sedikit geli. Bagus kan? Bintang. Pink. Udah gitu ada topi ini juga. Nih, dari kakak. Bagus kan? Yeah. Udah gitu ada juga yang warna ungu. Topi tuh bagus tau kalau misalnya lagi dipakai, ya kan? Topi tuh keren ya, enggak apalagi yang pakainya gue. Keren kan? Bagus kan? Terus ada topi apa lagi ya? Yang belum. Nah, ini. Ini topi paling simpel, tapi paling suka yang ini. Paling gimana gitu. Pakainya santai. Begitu apa lagi ya? Ini topi dari khas Indonesia. Teng. Tunggu lagunya. Ini blangkon. Nah, bagusnya pakai blangkon. Begitu ada apa lagi ya? Tunggu sebentar. Sup. Nah, ini topi monyet. Tapi saya enggak mirip monyet sih. Yang mirip monyet tuh ini. Ya, ini emang boneka monyet. Ya udah, segitu aja. Terima kasih semuanya. Ini topi. Ini koleksi topi aku dan ini boneka semuanya dari kalian. Terima kasih banyak. Nah, kalau gitu kami tutup dengan suara ini. Dadah.